Halo guys, aku Henry Saputra. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Oke, jadi di video kali ini aku kebetulan lagi minjam lensa nih guys. Ini lensa manual merek Meike. Tulisannya Meike guys, tapi kalau orang bacanya katanya Meike, Meike gitulah pokoknya. Ini aku baca Indonesia lah ya, Meike, Meike. Ini lensa fix ya guys ya. Ini lensa fix 35mm. Oke, okay. Jadi kalau fix itu berarti lensanya nggak bisa di zoom, jadi segitu aja 35mm aja dia. Nah untuk f-nya, f ini aperture guys ya. F-nya itu kalau yang di kanan aku ini f1.7. Sedangkan yang ini, yang di kiri aku ini f1.4. Nah dari angka f-nya aja udah berbeda ya kan. Jadi kita mau bandingin nih antara f1.7 sama f1.4 nih, mana yang terbaik ya kan. Tapi kalau orang bilang sih semakin kecil angkanya 1 titik berapa gitu, ataupun malah 0,0 titik berapa, itu berarti dia mempunyai nilai plus guys daripada di atasnya. Ya mulai dari low light-nya maupun bokehnya. Oke, jadi sekarang ini teknisnya aku mau tunjukkan kepada kalian, kita membandingkannya, yaitu ini kamera akan stay di situ saja, namun aku akan menggantikan lensa-lensanya nanti dengan settingan yang sama ya. Misalnya yang settingan di sini shutter speed-nya entah 250, ISO-nya 500. Nanti di sini juga diterapkan dengan yang sama. Dan kita akan lihat nanti perbedaannya tuh apa ya, apa rasanya gitu. Jadi yang ini itu 1.7 dan ini 1.4. Dan selain dari dua lensa ini, aku ingin membandingkan juga dengan lensa ini guys. Ini lensa legend sih. Ini memang lensa khusus mirrorless Canon. Ini lensa wide guys, dia 11.22mm. Jadi di sini aku juga membandingkan dengan yang ini, namun dengan posisi yang sama, dengan setting yang sama, tidak akan berubah. Jadi kita rasakan perbedaannya, entah yang ini lebih gelap atau lebih terang dengan antara. Jadi ketiga lensa ini kita lihat nanti perbedaannya. Jadi nanti kameranya aku letakkan nanti di dua posisi, kalian rasakannya perbedaannya di situ. Ini yang sedang kalian nonton, dan satu lagi nanti di sini guys. Tuh, ini tripodnya udah steady. Jadi tidak akan diubah-ubah posisinya, hanya diubah lensa-lensanya saja. Oke, kita mulai dengan lensa yang Meike 35mm f1.4. Nah guys, ini yang kalian lihat nih posisinya sama guys, sama persis sama yang tadi, tapi ini lensanya lensa Canon, bawa lensa Canon mirrorless yang wide tapi ya 11.22 guys, tuh kaki aku pun nampak dua. Nah ini ISO-nya itu 320,
F-nya itu F4.0 guys, dan speednya 50. F-nya 4.0. Sedangkan ini tadi kan F, ini aja F1.7. Dan kalian bisa lihat sendiri kan gambarnya kayak mana. Yang jelas gelap, pasti gelap. Karena ini F-nya 4 guys, 4.0, tidak bisa 1 titik berapa gitu, tidak bisa. Jadi ya gelap jadinya. Jadi lensanya ini kan lebar ya, dia lebih cocok untuk vlog-vlog guys, video sinematik dan sebagainya. Jadi dia lebih cocok kalau apalagi siang ya, siang ataupun dibantu dengan lampu yang terang lah kalau malam. Karena dia kalau untuk low light dia kurang bagus guys. Oke guys, ini sekarang aku naikkan ISO-nya ya. Ini aku naikkan nih. Nah, ini sekarang ini ISO 1250. Nah, baru up-nya tuh segini. Kalau kalian bandingkan dengan yang F1.4 tadi, wah ini udah kayak siang. Dengan ISO yang sekarang ini 1250 tadi dengan lensa Mirko yang F1.4 ini tadi kan gambarnya udah kacau kali tuh, terangnya udah gila gitu. Tapi dengan ini, tengok, kalian bisa bandingkan sendirilah. Cuman enaknya lensa yang sekarang ini yang lagi dipakai ini kan lensa Canon EOS M yang 1122 ini, dia ada fitur autonya guys. Jadi bisa automatic. Jadi kita nggak bingung kalau mau setting nyari fokus segala macam, bisa menggunakan fitur autonya. Tapi kalau di lensa ini, dua ini memang khusus lensa manual guys. Memang namanya lensa manual, jadi kita cari fokusnya sendiri. Dan untuk F-nya itu pun dia di lensanya guys. Nah ini ada dua guys, ada dua ring. Jadi yang bawah ini, untuk aperturnya ada ini 1.7, 2, 2.8. Nah yang atas ini baru fokusnya. Jadi kalau ini manual, tapi kalau di lensanya itu dia cuma ada fokusnya aja di lensanya. Untuk ngatur F-nya itu di kameranya. Cuma ya itu tadi, ini yang itu bisa auto, kita tinggal ibaratnya kalau malas cari auto tinggal aktifkan fitur autonya. Tapi kalau ini nggak bisa, mau gimana pun ini nggak bisa, jadi ya ini harus manual, kalau itu auto. Nah ini setelah aku zoom ini, sekarang ini ISO-nya naik jadi 2500 dan F-nya itu 5.6 guys, 5.6, dia pasti berubah kalau di zoom karena kita tidak bisa ngunci F-nya itu tadi. Jadi ini makin di zoom, F minimalnya itu makin naik guys. Nah kekurangannya itu sih, kita tidak bisa setting manual. Kalau ini bisa, tapi ini fix ya kan, jadi jatuhnya sih sama aja sih. Ini nggak di zoom, F-nya bisa diatur. Oke, sekarang kita akan pindah ke tripod yang ini guys. Oke, nah ini sekarang ini settingannya sama kayak tadi, cuma posisinya yang berubah ya, di tempat yang udah kalian lihat tadi. Ini settingan kameranya sama guys, ISO-nya 2500, F-nya itu 4.0 dan speednya itu 50. Ini sama aja, cuma beda ke tempatnya agak maju ya kan. Terus juga di belakang background-nya nggak terlalu bokeh ya kan, masih bisa dibilang masih terlihat jelas gitu. Nah ini juga menjadi salah satu alasan aku kenapa aku sekarang lebih memilih lensa fix. Karena apa ya? Karena bokeh background-nya itu lebih enak, lebih dapet guys, lebih bagus. Jadi kita syuting dimanapun ibaratnya background-nya tuh bisa ketolong lah, agak bagus. Dan ini juga dia tajam guys, kalau kita bisa mencari fokusnya pas kali itu tajamnya luar biasa. Dan juga kalau low light dia lebih ketolong karena ya F-nya itu tadi ya kan. Jadi berhubung aku juga sering syutingnya malam ya kan, jadi lebih kebantu gitu dengan lensa fix ini. Dan ya lensa ini ya memang bukan punya aku guys ya, ini aku minjam punya kawan aku. Dan aku tanya kenapa dia beli lensa ini, karena lensa ini ya murah guys, ini murah. Ini kalau dibandingkan dengan lensa auto dengan F yang sama, mm yang sama, mili yang sama, ini harganya nggak sama dengan ini guys, jauh beda pasti. Oke, sekarang kita akan ganti dengan lensa yang F1.7 guys ya, yang ini ya, kita ganti sekarang. Oke, nah ini sekarang lensanya udah ganti dengan lensa Mirko F1.7. Nah ini sekarang posisinya sama dengan lensa yang tadi guys ya. Ini tempatnya sama, tripodnya sama, di tempat yang sama. Dan ini settingannya masih sama. ISO-nya itu tetap di 2500, shutter speed-nya tetap di 50, tapi F-nya ini F1.7. Kalian bandingkan nih, kayak mana terangnya ini? Aduh, cerahnya kayak mana nih, gila nih. Oke, sekarang aku turunin ISO-nya guys ya, biar lebih enak nih. Coba lah kita turunkan sedikit-sedikit nih, kita bandingkan. Nah sekarang ini ISO-nya aku pakai 500 aja nih guys. Kayak mana perbandingannya, udah mulai kerasa kan. Nah ini nih, dengan ISO 500 kayak gini, kalau aku ganti dengan lensa yang satu ini, yang F1.4, ini cerahnya pasti berbeda guys. Dengan pakai ini lebih ke up lagi cerahnya nih, karena dia kan ini F1.4 ya kan. Kalau nggak percaya nih, kita buktikan sekarang. Tapi kan udah merasakan ya kan, background belakangnya udah bokeh-bokeh, nggak setajam kayak tadi gitu. Oke, kita ganti sekarang. Nah, sekarang bagaimana kalian merasakan sendiri kan, ini jadi lebih terang daripada yang tadi. Tapi ini settingnya sama guys, shutter speednya sama, ISO-nya sama, hanya berbeda di F-nya. Ini sekarang F1.4, kalian bisa rasakan sendiri ya kan perbedaannya. Jadi ini jadi lebih bokeh ya kan, background-nya lebih bokeh dan lebih terang. Jadi aku terpaksa harus turunin ISO-nya nih.
kita turunkan dulu nih. Menjadi 250 ISO-nya sekarang. Jauh kan? Jauh kita turunkan, tapi gambarnya menjadi lebih enak. Nah, kalian bisa rasakan sendiri perbedaannya nih, background-nya lebih kayak mana gitu. Nah, ini sekarang nih ISO-nya udah 200, aku turunin lagi daripada yang tadi. Tadi kan 250, sekarang ini 200. Kalian rasakan perbedaannya. Nah, ini sekarang ISO-nya jadi 100, guys. Ini aku turunkan lagi jadi 100 di F1.4. Masih oke lah ya kan, tapi menurut aku sih idealnya ini 200 ISO-nya dengan F1.4 ini. Nah, sekarang ini nih ISO-nya 200 nih guys dengan F1.4. Dan speed-nya itu 50. Oke, kamera sekarang kembali lagi ke tripod yang semula. Oke, nah ini sekarang ini settingannya sama guys kayak tadi, cuma beda tempat nih ya kan. ISO-nya ini masih di 200, shutter speed-nya masih di 50 dan F-nya ini masih 1.4, hanya beda tempat nih. Kalian rasakan jaraknya kayak mana ya kan? Tadi tripod tadi di situ, tadi kamera itu di situ, sekarang di sana. Oke, jadi berdasarkan video-video tadi yang kalian lihat ya kan, jadi aku juga bisa menyimpulkan bahwasanya di F1.4 ini bisa lebih bokeh dan lebih terang untuk low light ya, lebih terang untuk low light-nya. Terus kalau untuk harga, untuk F1.4 ini harganya sekitaran 1,2 jutaan guys. Kalau yang F1.7 ini harganya sekitar 1 jutaan. Tapi kalau kalian pandai nyari, kalian pandai riset, ini harganya ada yang 800 ribu, 900 ribuan guys, yang F1.7. Tapi kalau untuk yang F1.4 ini agak susah nyari harga segitu. Nah, dua-duanya ini pun kawan aku punya guys. Dan ini lensa Cina guys, Cina atau Hong Kong nih, Hong Kong Maker Digital. Pokoknya situlah pokoknya. Nah, kalau untuk lensa wide ini, yang Canon ini harganya kalau kalian cari baru, kalau nggak salah aku sih, dia bilang yang punya bilangnya 4 jutaan guys. Kalau second ya di angka 3 juta lebih. Tapi ini dengan catatan khusus mirrorless guys ya. Guys ya, ini lensa khusus mirrorless Canon. Jadi nggak perlu pakai mounting-mounting lagi untuk masuk ke mirrorless. Dan ini juga kalian udah lihat tadi kan, ini lensanya selebar apa, cahayanya kayak mana ya kan. Kalian bisa lihat sendiri kalau malam kayak mana. Oke guys, jadi segitu dulu untuk review kali ini. Review lensa-lensa yang biasanya aku gunakan. Dan ini semoga bisa menjadi referensi untuk kalian untuk mencari lensa-lensa yang murah dan cocok untuk membuat-buat video-video cover atau video apalah pokoknya ya kan. Dan untuk hasil-hasil video tadi itu aku menggunakan kamera Canon EOS M3. Oke, okay? Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, and share. Inspiratif, inovatif, for your day. Aku Heri Saputra. See you later.